Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kiasan dimanapun Anda berada, malam Jumat kali ini kita akan mereview tiang imut-imut yang kecil-kecil yang warnanya hitam. Dua buah pisau dapur full tanduk kerbau hitam. Ini yang sayang istri nih. Serangkanya diukir kembang. Cocok. Kita review satu persatu. Diukir kembang-kembang full tanduk selut pakai kuningan material spring steel. Kita ukur panjang bilahnya 10,7, terlebar berapa ya ini, 1,7, ketebalan 1 mili spring steel, tinggal di rajin di stropping spring steel. Kita coba di kresek. Oke, kalau terlalu tajam juga membahayakan. Ini untuk iris-iris brambang, bawang, cabe ya, di dapur cocok banget untuk istrinya. Dipegang juga enak, digenggamannya pas. Untuk sembelian ayam juga mantap. Untuk file juga sip. Oke, ini ya. Ini yang pertama, selanjutnya kita coba yang kedua, full tanduk juga. Langsung kita tes. Nah, ada tamu dari kumpul, ada tamu ini. Ini yang agak kasar ya, di tinggal kita stropping aja. Spring steel meskipun bahan biasa, tapi jika proses tempa, proses sepuh, proses finishingnya bagus juga hasilnya ajib. Cuman ini kurang tajam, menurut saya kurang tajam sekali. Tapi karena untuk dapur ya, kebutuhan dapur ya, nah, tinggal di stropping kurang sip. Tidak terlalu tajam-tajam juga ini. Bredel. Yang ini masih bredel, perlu kita haluskan lagi ketajamannya. Ini yang kedua, dua pisau dapur. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.